Sebagai bentuk dukungan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah, Partai Perindo berkomitmen untuk ikut mensejahterakan nasib masyarakat menengah ke bawah. Di Bekasi, Jawa Barat, Partai Perindo tak hanya memberikan gerobak gratis untuk meningkatkan pendapatan para pedagang. DPP Bidang UMKM Partai Perindo juga memberikan tips sekaligus melakukan kunjungan dan pembinaan kepada para pedagang. Ada 4 pedagang yang dikunjungi, mereka mengaku sejak menggunakan gerobak Perindo, dagangannya semakin laris. Omset mereka naik 30 hingga 100%. Jadi, saya akan memberikan satu bagaimana mengelola usaha kecil ya, khususnya pedagang-pedagang mitra binaan gerobak ini. Yang pertama adalah usaha harus selalu higienis di dalam melakukan usahanya. Yang kedua, usahanya juga harus harganya harus disesuaikan dengan daya beli masyarakat. Yang ketiga, lokasi usaha ini juga harus ramai. Dan yang terakhir itu adalah lakukanlah pencatatan keuangan. Sekecil apapun, pengeluaran 1.000 perak, 2.000 perak itu harus dicatat. Terima kasih atas pemberian roda yang buat usaha dagang saya. Mudah-mudahan Bapak HT sonanya lagi lebih maju. Di Pemalang, Jawa Tengah, ratusan rumah di permukiman padat di Desa Kabunan Timur, Pemalang, Jawa Tengah, difogging oleh DPD Perindo Pekalongan. Di desa ini wabah demam berdarah mulai merebak dan warga mulai khawatir karena wabah semakin membahayakan. Karena permintaan warga di mana dirasakan banyak nyamuk dan warga khawatir akan terjangkitnya TBC. Partai Perindo berkomitmen untuk memberi bantuan dan pembinaan kepada masyarakat dengan program nyata yang diusung sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.